الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدب ونفعنا شيء من شيء دارين آمين أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم الدور إذا صار أرى وأعلم tentang أعلم dan أرى dua fi'il ila salah satin ro'a wa alima ad-daum muta'adikan olehmu ila salah satin sampai tiga maf'ul ro'a wa alima akan lapas ro'a dan alima jadi lapas ro'a dan alima bisa muta'adi sampai tiga maf'ul iza ro' iza soro apabila adalah keduanya ya sampai tiga maf'ul ara'a ya ara wa a'lama ya bentuknya ara dan a'lama kalau ra'a aja itu dua maf'ul tapi kalau ara'a nah, itu bisa tiga maf'ul a'lama bisa tiga maf'ul ya radiusnya lebih tinggi lagi lebih jauh ila salah satin jar majrur ro'a jadi maf'ul bi adau alima atau ro'a adau itu fi'il fi'il amr fa'ilnya domir mustatirun fihi wujuban takdiruhu antum takdiruhu ya wahu itu ya domirnya wahu iza soro iza zorob ini soro fil madi nakis tarfa isma tasfil khobar isimnya alif khobarnya itu lapas aro menurut lapas aro wa alama wawnya atab alama atab ka aro asyara mengisyaratkan ia musanif bihadzal fasli dengan ini fasal ila ma yata'adda kepada sesuatu yang muta'adi iya minal af'ali daripada fil-fi'il ila salah satu maf'ila sampai kepada tiga maf'ul jadi bisa tiga maf'ul jadi fi'il, fa'il, maf'ul, maf'ul, maf'ul banyak tuh maf'ulnya fa zakara sab'ata af'ali maka ia sebutkan akan tujuh fi'il minha di antara yang tujuh adalah a'lama dan ara. Wa zakara maka ia sebutkan anna aslahuma bahwa akan bahwa asal keduanya adalah ya alima dan ra'a. Wa annahuma dan bahwa keduanya alima dan ra'a bil hamzati dengan hamzah ya ta'addayani keduanya muta'addi ila salah satu maf'ila ya kepada tiga maf'ul kalau ditambahin hamzah jadi kalau ditambahin hamzah jadi tiga maf'ul li'annahuma karena bahwa keduanya qabla dukhul hamzati sebelum masuk hamzah alaihima atas keduanya karena adalah keduanya ya ta'addayani bermuta'adi keduanya ila maf'ulina ya ila maf'ulaini sampai kepada dua maf'ul sebelum masuk hamzah. Jadi sebelum masuk hamzah dua maf'ul, udah masuk hamzah jadi tiga maf'ul. Nah, ini penting kita untuk ketahui. Nah, sama alima Zaidun amran muntalikon. Telah mengetahui oleh Zaid ya akan Amr pergi. Jadi Zaidun fa'il alima amran maf'ul awal muntalikon maf'ul sani wara'a Khalidun Bakran akhaka
telah melihat oleh Khalid akan bakar saudara engkau. Ya, jadi Khalidun fa'il ra'a makran maf'ul awal akhoka maf'ul sani. Falamma maka tatkala dakhalat masuk alaihi ma atas keduanya ya. Alima dan ro'a hamzatun naqli oleh hamzah nakal, namanya hamzah nakal. Jadi bukan hamzah wasal, hamzah nakal. Zadat huma maf'ulan salisan, menambahkan ia ya si hamzah huma akan keduanya fi'il tadi maf'ulan salisan akan maf'ul yang ketiga. Wa huwa allazi kana fa'ilan qabla dukhulil amzati, dan dia itulah yang adalah dia itu fa'il sebelum masuk hamzah. Ya. Sebelum masuk hamzah dia fa'il. Wa dzalika demikian itu nau sumpama a'lam tu Zaidan amran muntalikan. Aku beritahu. Ya, tadinya fa'il nih. Tadinya apa? Alima Zaidun amran mun talikan. Alima Zaidun amran mun talikan. Ya, tadinya begitu. Nah, berubah. Ditambahin hamzah, nah, dia berubah. Tadinya fa'il jadi maf'ul awal. Aku beritahu, ya, alam tu Zaidan amran mun talikan. Aku beritahu akan Zaid akan Amar pergi. Jadi ya alam tu fi'il fa'il Zaidan maf'ul awal, amran maf'ul sani, muntalikan maf'ul salis. Jadi ingat tuh, ada yang satu maf'ul, ada yang dua maf'ul, ada yang tiga maf'ul. Jadi orang bukan orang doang ya, punya satu istri, dua istri gitu. Fi'il juga punya. Ya Allah. Araitu Khalidan makran akhoka. Ya. Aku perlihatkan akan Khalid, akan Bakar, akan saudara engkau. Tadinya Khalidan jadi maaf, jadi fa'il. Ya. Ra'a Khalidun makran akhoka, tadinya begitu ya. Ditambahin hamzah, maka dia jadi maf'ul awal. Fazaidan wa Khalidan, maka bermula lafaz Zaidan dan Khalidan maf'ulun awwalu, itu maf'ul yang pertama. Wa ini awwalu, awwalu ini ya isim tabdil, dia i'rabnya aturan biasa karena dia jadi sifat maka dia menjadi isim layan sharif, jadi sifat. Kalau enggak jadi sifat enggak. Maf'ulun awwalu, jangan pakai tanwin. Awwalu gitu. Ya kalau jadi dia naatnya ropa ya awwalu, kalau nasab nanti awwala gitu ya. Kalau jar awwala tetap gitu ya. Umpama gitu mau bi maf'ulin awwala gitu ya. Biasa hukumnya hukum isim la yansarif. Wa huwa alladhi kana fa'ilan hina ya, kita mau baca kulta boleh, kulta juga boleh ya. Hina kulta alima Zaidun wa ra'a Khalidun, mau begitu, dan dialah yang adalah dia itu menjadi fa'il ya, ketika engkau katakan alima Zaidun dan ra'a Khalidun. Wa adha wa sya'nul hamzati, ini adalah keadaan hamzah. Wa huwa anna tusayyiru ma kana fa'ilan maf'ulan, dan dia itu bahwasannya dia itu ya menjadikan ma kana fa'ilan maf'ulan, bahwasannya dia itu hamzah menjadikan ma kana apa yang adalah sebelumnya itu fa'il ya maf'ul menjadi maf'ul. Sebelumnya menjadi fa'il karena masuk hamzah menjadi maf'ul awwal gitu. Fa in kana fi'lu qabla dukhuli alaziman sara ba'da
ba'da dukhuliha muta'addiyan ila wahidin. Fa in kana al-fi'l, maka jika adalah fi'il qabla dukhuliha, fi'il sebelum masuknya, laziman ya, fi'il sebelum masuknya itu lazim. Sebelum masuknya lazim, sebelum masuk hamzah lah lazim. Sorob ba'da dukhuliha, jadilah ia setelah masuknya ya, menjadi muta'adiyan muta'adi. Ya, jadi sebelum masuk fi'il, sebelum kemasukan hamzah, fi'il sebelum kemasukan hamzah lazim. Udah kemasukan hamzah menjadi muta'adi ila wahidin. Muta'adi kepada satu, maaf. Qul nau sumama kharaja Zaidun. Ya. Kharaja Zaidun, Zaidun jadi fa'il. Wa akhrajtu Zaidan, aku keluarkan akan Zaid. Menjadi maf'ul bi. Jadi hamzah ini bisa jadiin orang satu maf'ul, orang fi'il jadi. Jadi hamzah bisa menjadikan satu maf'ul, bisa menjadikan tiga maf'ul. Si Hamzah. Ya. Hamzah bisa membuat fi'il bisa jadi ya, maf'ulnya satu, bisa maf'ulnya tiga. Wa in kana muta'adiyan ila wa'idin sara ba'da dukhuli imam muta'adiyan ila tsnaini. Dan jika ada dia itu muta'adi kepada satu, jadilah setelah masuknya muta'adi kepada tiga, dua. Iya. Nah, umpama labisa Zaidun jubbatan. Zaid memakai akan jubah. Fatakul, maka engkau katakan albastu Zaidan jubbatan. Aku pakaikan akan Zaid jubah. Jadi hamzah bisa membuat fi'il setelah kemasukan hamzah bisa menjadi maf'ulnya satu, bisa menjadi maf'ulnya dua, bisa menjadi maf'ulnya tiga. Hebatnya hamzah bisa merubah orang menjadi bertenaga. Tenaganya bisa membuat tiga maf'ul. Ya, pahami ya. Wa sayatil kalamu alaih, dan akan datang pembicaraan atasnya. Wa in kana muta'adiyan, dan jika adalah dia muta'adi ila tsnaini, kepada dua, sara muta'adiyan, jadilah muta'adi ila salah satin, kepada tiga. Kama taqadama, sebagaimana telah keterangannya fi a'lama wa ara, pada lafaz a'lama dan ara. Wallahu a'lam insyaallah.